Halo sahabat mancing, semeton mancing. Kali ini saya akan mengajak kalian menikmati strike ikan arubis snapper. Ya, kali ini saya dan teman-teman mancing di spot Barate. Kasih horizontalnya di kesempatan kali ini saya mendapatkan strike ikan ruby. Ayo kita ikuti bagaimana keseruan fight melawan ikan ruby snapper. Jalan. Coba lihat tuh. Terang tidak? Terang. Yang enak kok, yang enak kok. Iya, tuh bekas. Ada jalan, ada jalan. Ya, terang dong. Awalnya dia berat. Sekarang dia awalnya dia ringan, sekarang dia berat, Pak. Oke. Lumayan. Kayaknya yang besar yang gambar ini. Bisa jadi. Dia dia membesarkan diri di tengah. Oke, kalau 34 kilo antar di Polda. Bagus ya gini ya. Gambarnya bagus ya? Oke. Mbak Rate akhirnya perlawanan berat, walaupun belum berarti sih. Karena ini PE4. Akhirnya ada yang gede nih, yang babon nih. Babon berate. Babon plus moke. Dalam berapa tuh? Saya nggak itu, dan sekitar 100 lebih. 100 lebih. Iya kayaknya tuh. Jadi tidak sampai berapa paling. Ayo. Kita lagi 40 meter. 40 meter lagi ke Kaldo. Ikannya nampak ini. Ini spot Barate. Akhirnya baru dikasih sambaran yang lumayan gede, jangan sampai batu karang gitu. Masa di pertengahan batu karang. Ya dulu jangan peleng kak, beta lagi strike nih. Kasih dia sama gancu dia. Monster berapa ini? Ya udah mau nyampe. Ya udah mau nyampe Pak. Warna apa itu Pak? Warna merah Pak. Merah. Kue kerapu Pak. Ruby. Kue ruby kena di pantat. Wuhui, lumayan saja. Oke kita cari lagi. Ya ruby Barate. Ini sesi yang masih anak nih Pak. Kita cari yang gede. Ini besar kayak kemana saya dapat di? Kayak kemana ya? Halo, oke. Foto dulu, foto. Foto din, foto yang. Kelihatan gede. Terlepas ya? Salah bang, itu di belakang. Nggak muat? Muat tidak? Muat. Permisi, kaget tadi. Tidak muat kok. Penggol, tidak muat pak. Seru. Ini S. Hah? S. Oh S. Wih, terlipat ya pak. Oke, kita cari lagi. Ya, kita di